Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan saya Akbar Kaputra. Nah, pada video kali ini adalah video bantu jual seperti video-video sebelumnya. Jadi di video ini kita bakalan nampilin mobil yang diminta oleh salah satu subscriber dan teman saya minta dijualin mobilnya karena butuh uang cepat. Nah, bagi teman-teman yang mau cari mobil dengan tarif budget 50-60 jutaan, cocok banget untuk lihat video ini. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman, biar nanti teman-teman gak ketinggalan video-video titip jual seperti ini setelah video ini. Karena kalau misalnya mobil yang harga 60 jutaan, biasanya tuh cepet jualnya. Kalau misalnya gak ada di video ini, nanti cek di Instagram saya. Nah, ini dia dari depan kita lihat terlebih dahulu di bagian kaca filmnya. Ini kaca filmnya gak ada masalah. Kaca film yang pakai 60-40 dan pakai kaca film biasa. Nah, dari bagian kaca film ini, maaf, kanan kiri itu ada yang bintik-bintik di bagian atasnya, cuma itu aja. Itu kayaknya kaca film yang kurang kering dari bawaannya, tapi itu nggak ada masalah karena kalau udah dalam nggak terlihatan. Nah, di bagian wipernya, ini wipernya ya, wiper bawaan dari Bluebird, belum ada diganti. Nah, dari bagian cup ini sendiri masih kinclong, gak ada lecet-lecet, masih bawaan dari Bluebird-nya. Ini lambang Toyotanya masih bagus, dan ini grillnya, grill hitam di bagian bawah juga gak ada patah. Itu hanya debu pemakaian. Platnya panjang bulan 4 2026, teman-teman. Jadi ini pajaknya baru diperpanjang bulan 4 yang lalu. Nah, untuk bagian grillnya ini kita pastikan nggak ada yang patah ya. Kemudian kita pindah lagi ke bagian lampu. Ini di bagian lampu kelihatan ada sedikit retak-retak pemakaian, walaupun nggak terlalu nampak sih ya. Jadi di bagian mikanya tuh kelihatan kayak ada benang-benang halus ya, tapi wajar lah, di seluruh mobil berbuat juga gitu. Ini di bagian bawah ada lecet pemakaian, teman-teman. Jadi di bagian bumper bawah kanan dan di bawah kirinya itu seperti kelihatan sedikit gasruk ya, tapi wajar, lecet pemakaian. Nah, ini spionnya belum spion elektrik ya. Nah, yang menariknya di sini bannya itu udah ban Achilles, ban baru, baru dipakai selama 2 bulan dengan ring 15. Nah, bannya ini dia ketebalannya 185/60. Nah, itu kelihatan tuh tanda kuningnya, tanda barunya, dan masih tebel-tebel semua, teman-teman. Garis-garisnya itu masih tebel. Nah, dari bagian samping dia udah pakai telang air all new Vios ya, masih baru juga, nggak ada lecet-lecetnya. Dan di bagian samping saya lihat nggak ada yang lecet, bagus semua catnya. Nah, di bagian belakang juga pakai ban yang baru ring 15 juga. Nah, stop lampnya, ini stop lampnya ada seperti coklat-coklat dikit, tapi itu bekas pemakaian. Waktu saya cek nggak ada bagian yang retak di bagian stop lampnya. Paling kalau misalnya teman-teman mau, dibersihkan aja mikanya. Nah, itu dia juga ada bagian seperti lecet dikit. Ini kita zoom kan. Nah, itu kan ada lecet dikit ya. Nah, di bagian yang lain, di bagian belakang sama aja. Di sini dia udah pakai kamera mundur ya. Tapi kamera mundurnya saya nggak tahu nih mereknya apa. Tapi kamera mundur itu juga dipakai berfungsi normal kok. Nah, ini udah pakai dudukan plat juga, jadi kelihatan lebih rapi, teman-teman. Di bagian kap atas dia ada sedikit ya lecet, tapi waktu saya pegang ini lecetnya bukan lecet dalam, lecet halus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngilanginnya, dipoles aja harusnya ini hilang. Ini udah saya pegang ya, nggak ada yang dalam-dalam. Ada tiga yang bagian yang lecet. Di bagian belakang bawah itu ada lecet pemakaian juga ya. Nah, itu 1, 2, 3. Kalau yang sebelah kanan tuh harus kita cat itu. Nah, yang itu harus kita cat. Di bagian samping sama aja, nggak ada yang bisa dilihat juga sebagai lecet ya, saya lihat. Nah, untuk bannya tetap sama, kita pakai ban baru ring 15 juga. Dan ini ring 15-nya ada yang lecet-lecet, ya wajar lah, nama juga ring 15 bekas. Nah, mereknya Brave. Saya nggak tahu merek Brave itu mereknya merek apa. Tapi karena ring 15 bagus ya, masih kelihatan bagus sih walaupun itu bekas.
Nah, sekarang kita lihat di bagian dalamnya, teman-teman. Di bagian dalamnya ini dia udah ada beberapa yang di-upgrade seperti pintu, di pintunya ya, selain di-upgrade juga udah dipoles-poles sama teman saya. Di pintu udah pakai power window, tapi di sini ada bekas handle-nya yang berlubang. Nanti kalau misalnya mau bisa kita tutup. Udah pakai karpet Mi juga, teman-teman, depan belakang. Dan ini kalau misalnya teman-teman duduk di joknya, joknya masih bagus nih, teman-teman. Jarang dapat Gen 2 joknya seperti ini. Speakernya udah saya coba di belakang juga, jedak-jeduknya mantap ya. Karena ada speaker 2 biji itu. Nah, itu. Ada speaker 2 biji. Jedak-jeduknya mantap. Nah, sekarang kita lihat di bagian depannya, teman-teman. Di bagian depannya di sini udah pakai power window ya. Dan cara bikin power window-nya bagus ini, hampir sama seperti tim saya. Otomatisnya juga nyala atas bawah. Di sini dia udah pakai karpet Mi juga, teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita lihat udah ada head unit Sansui. Sansui ini termasuk head unit yang bagus nih, walaupun baru double DIN, belum Android, tapi udah mantep. Nah, itu dia ada alarmnya di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu kilometernya. Kilometernya itu kalau kita lihat 258.469, termasuk kilometer rendah nih mobil 2013 Gen 2. Udah ada parfum juga ya, ditaruh sama teman saya. Nah, minusnya di dalam itu ini. Jadi di spion tengah itu ada hitam-hitam yang gak mau hilang. Kayak bekas jamur yang gak mau hilang. Ini gak bakalan hilang nih. Mau dikasih obat jamur juga, karena pengalaman saya di detailing itu gak bakalan hilang. Jadi kalau misalnya mau ya ditukar. Nah, itu dia teman-teman, mobil Vios Limo Gen 2 tahun 2013 yang dititip jualkan ke saya. Ini mobilnya untuk harganya 61 juta nego. Itu kurang itu satu lagi, ada bagian tutup dari wiper yang hilang. Nah, kopling masih enak, starter masih enak, shock breaker masih enak, aki masih enak. Paling kampas remnya habis. Dan kalau misal teman-teman mau bikin mobil yang seperti mobil baru, ya saya sarankan tukar kopling ya. Karena walaupun koplingnya masih enak, tapi tetap ada berat-berat dikit. Tapi masih wajar sih. Nah, jadi PR paling utama dari mobil ini adalah kampas rem. Kampas remnya itu perlu segera ganti. Yang lainnya tinggal bawa jalan aja, teman-teman. Nah, itu dia. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat, di sini juga ada ya sedikit lecet pemakaian. Nih, 1, 2. Nah, itu dia. Nah, oke teman-teman, itu dia mobil Vios Limo Gen 2 tahun 2013. Ini harganya 61 juta ya. Jadi kalau misalnya mau silahkan hubungi nomor di bawah, karena pasti ini mobilnya cepat lakunya nih, karena harganya cuma 60 jutaan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.